like that. Are you best friends? Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku lanjutan dari yang kemarin ya guys. Jadi video yang sebelumnya itu yang aku ke pameran, aku janji mau ke Pondok Bitung. Jadi ini tuh tempat tentang semua tentang tanaman. Jadi ini di sini tuh aku mau beli pas bunga atau pot bunganya. Di sini tuh murah-murah banget guys. Jadi aku beli di kota itu pot yang kecil yang hitam itu harganya kan 5.000-an aku beli ya. Nah, di sini tuh sampai harganya tuh 1.000 gitu guys. Jadi satu lusin tuh harganya 12.000, berarti satunya kan 1.000. Jadi murah banget guys. Jadi di sini tuh tempatnya itu enggak jauh dari Jungle Fest yang kemarin aku ke pameran itu kan. Nah, sekitar 15 menitan jalannya enakan. Jalannya bagus gitu ya. Memang pas udah mau deket tempatnya memang agak kecil, tapi untuk dua mobil masih cukup gitu guys. Jadi pasti seru banget, banyak juga tanaman di sana. Dan kalian aku ajak ke sana, oke? Ini tuh daerahnya di kaki gunung gitu guys. Jadi kalau kalian mau ke sini sekalian beli bibit tanaman, sekalian beli pot bunganya, satu lagi yang paling penting sekalian untuk tempat kita refreshing gitu. Jadi seger banget cuacanya juga, seger deh pokoknya udaranya gitu. Ikutin aku terus ya. Nah, dari sini tuh kita tinggal lurus. Nah, itu ini tuh udah masuk ke kawasannya perkebunan. Jadi kayak bibit-bibit tanaman gitu. Di sini banyak banget nih, guys. Nah, terus ada lagi kayak tanamannya tuh ada buah-buahan, ada tanaman hias. Jadi di sini banyak banget berbagai macam dan keperluan-keperluan kita untuk bercocok tanam gitu. Misalkan ada pupuknya, ada pot bunga atau pas bunganya gitu guys. Jadi kalau kita udah kesini, sekali kesini tuh kita tuh pengennya borong semua gitu. Jadi pengen banyak banget yang kita beli. Makanya kalau kesini disarankan bawa kendaraannya yang besar gitu guys. Jadi bisa sekalian muat banyak gitu. Nah, itu sebelah kanan juga udah mulai nih guys, tanaman-tanaman hiasnya banyak banget di sini. Jadi karena tempatnya adem ya, jadi semuanya tuh bagus-bagus banget. Nah, ini sepanjang jalan ini sampai ke atas tuh banyak banget tanaman hiasnya gitu. Dan tentunya lebih murah gitu guys. Jadi kayak bibit-bibit tanamannya gitu. Dan di sini semua penjualnya ramah-ramah gitu guys. Jadi enak banget deh pokoknya. Nah, ini bagus-bagus banget kan? Tuh, kelihatan di sini banyak banget. Jadi ada nama-namanya gitu guys. Nama-namanya ada, misalkan aku sih biasanya tempatnya tuh yang aku beli tuh biasanya ke si Abah gitu guys. Jadi tapi di sini juga banyak yang lain-lainnya gitu. Nah, ini tuh kita udah sampai nih guys. Kita udah sampai ke tempat beli pas bunga atau pot bunganya gitu nih, sebelah kiri nih guys tokonya. Sebelah kiri nih toko pas bunganya, yang aku tahu ini cuman satu di sini. Jadi yang lainnya tanaman hias pas bunganya cuman ada di sini. Nah, nih guys, aku udah ada di Pondok Bitung. Nih namanya Jalan Pondok Bitung. Jadi ke sana tuh ada gunung gitu. Nah, ini di sepanjang jalannya ini banyak banget tanaman hias yang dijual di sini. Jadi pokoknya banyak banget. Nah, kebetulan aku mau beli pas bunganya di sini. Namanya toko Media Tani, itu toko alat pertanian semua lengkap di situ, sama pupuk-pupuknya gitu. Yuk ikutan aku terus ya. You don't even know me like that. Di sini ada nih, Men. Senam sini, Mas. Ini
Itu meren tuh. Ini harganya 26.000. Ini hanya di Pajajaran 65.000. Hanya lagi di jalan yang Bang Baru naik. Ini 26. Ini buat bawahnya kemahin bukan? Oh, airnya tinggal giniin doang. Pak, tinggal penuhin. Oh ya, sudah. Oh, makan. Makan. Ini 95 nih. Ini 15.000 tuh. Ini satunya 15.000 segede gini. Oke, lah. Dihitung lah. Jadi 343 nih sini sama ini. Ini 55.000. Tuh sama ini juga tuh. Berapa losin teh? 3 losin. 3 losin. Ini teh yang selosin 12.000 ya? Iya. Jadi satunya 1.000. Yang ini. Ini selosin 30.